Saya merupakan korban langsung dari asap dan kebakaran hutan dan gambut, terutama di Provinsi Riau. Saya melihat beberapa korban dari kebakaran tersebut itu ada yang terkena ISPA, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Saya ingin terjun langsung jika terjadi kebakaran nanti, apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya cegah untuk kebakaran itu supaya tidak meluas dan tidak lagi menimbulkan asap yang terlalu parah seperti di tahun sebelumnya.